Saya katakan bahwa saya ini adalah anak seorang prajurit. Kemudian pada saat ayah saya pensiun, harta satu-satunya sepeda motor Honda 90 dulu. Ya. Ayah saya pensiun, saya kelas 2 SMP, adik saya 6, sampai ke 7. Jadi warisan yang diberikan ke ayah saya kepada saya adalah komitmen, kejuangan, kejujuran. Nah, kemudian saya selama jadi tentara baru mau berbisnis setelah pensiun. Lah saya dapat berapa? 8 triliun. 8 triliun katanya. Iya, kalau bisa membuktikan dan saya ada, saya kasih 7,5 triliun. Makanya karena punya 8 triliun itu Bapak langsung sowan ke Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo pernah bilang. Kalau mau jadi gubernur atau bupati aja minimal 300 miliar tuh. Kalau mau jadi presiden memang harus lebih gede dari itu dan Bapak ternyata punya 8 triliun. Iya. Itu yang benar dibicarakan dengan Pak Prabowo dalam pertemuan kemarin. Benar, saya menghadap Pak Prabowo. Satu, beliau senior saya, ya, panutan saya juga. Beliau ketua partai Gerindra dan pada saat kontes saya menghadap Pak Prabowo, tapi juga saya menghadap Ibu Megawati Soekarnoputri, saya menghadap Pak SBY, saya ngomong dengan ketua partai lainnya bahwa saya akan kita berpetes, mohon doa restunya. Ketika saya jadi Panglima TNI selesai dan saya merasa dibantu oleh kader-kader partainya, maka etika saya mengucapkan terima kasih datang ke Bu Mega, Pak SBY, dan Pak Prabowo. Pada saat di tempatnya Pak Prabowo, saya diterima dan saya hanya Pak Prabowo dengan saya berbicara empat mata. Iya, karena pada saat itu hanya tidak ada yang lainnya Pak Prabowo. Dan saya sampaikan itu. Bicara, sampaikan. Memang ada kata-kata, bagaimana setelah pensiun, mau bergabung atau bagaimana, saya terbuka. Kayak itu. Saya balas saja, Pak, seandainya saya jadi Bapak, Bapak jadi saya. Pasti saya, Bapak sama dengan saya, Bapak seorang kesatria dan negarawan. Jawaban sama dengan saya. Apa itu jawabannya? Jawabannya saya masih prajurit aktif, saya tidak berpikir dan berbicara tentang masalah politik praktis. Tahu aja lu katanya gitu. Tapi kan siapa tahu setelah 1 April resmi mungkin ceritanya akan lain, Pak ya? Ya, pasti lain. Ya kan? Entar aktif dalam pensiun pasti lain lah. Gitu kan?